Shalom kekasih Tuhan, kembali lagi bersama saya Frederick Siregar dalam Sunday News. Kekasih Tuhan, berikut ini adalah jadwal kegiatan ibadah Gereja Bethany Favor of God selama sepekan. Kekasih Tuhan, mengingat kondisi terkini dan menindaklanjuti surat edaran wali kota tentang pelaksanaan PPKM darurat sampai pada tanggal 20 Juli 2021, maka semua kegiatan ibadah Gereja Bethany Favor of God Balikpapan dilakukan secara online atau live streaming. Kekasih Tuhan, untuk kegiatan Family Altar, SOM, Pengarahan FA, dan Doa Pencurahan Roh Kudus dilakukan secara online dan digabungkan dengan Ibadah Keluarga bagi Indonesia. Dan untuk Doa Fajar Kemenangan, diadakan pada hari Sabtu jam 5:30 pagi secara online melalui YouTube, Facebook, dan Radio Suara Sangkakala Borneo. Kekasih Tuhan, untuk Ibadah Raya Minggu, tanggal 11 dan tanggal 18 Juli 2021 akan dilaksanakan secara online pada jam 8 pagi dan pada jam 11 siang lewat YouTube, Facebook, dan Radio Suara Sangkakala Borneo. Dan kekasih Tuhan, untuk kegiatan ibadah setelah tanggal 20 Juli 2021 akan diinformasikan kembali. Kekasih Tuhan, kami mengundang kekasih Tuhan untuk bergabung dalam Ibadah Keluarga bagi Indonesia yang diadakan setiap hari pukul 8.15 malam sampai tanggal 20 Juli 2021. Ibadah keluarga ini akan diadakan secara online lewat Zoom, YouTube, Facebook, dan Radio Suara Sangkakala Borneo. Kekasih Tuhan, ibadah keluarga ini akan dilayani oleh Gembala Senior Pendeta Dr. Samuel Kusuma MTH. Untuk itu kekasih Tuhan, mari bergabung dan kita akan mendeklarasikan nyanyian kemenangan Darah Anak Domba dan disertai dengan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Kekasih Tuhan, jangan lupa untuk mengikuti kami melalui media sosial Facebook, YouTube, Instagram, dan melalui aplikasi Gereja Bethany Favor of God Balikpapan yang kekasih Tuhan bisa download melalui Google Play Store. Agar kekasih Tuhan semua mendapatkan informasi yang terbaru mengenai ibadah dan update seputar Gereja Bethany Favor of God Balikpapan. Sekian Sunday News untuk minggu ini. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi Anda kekasih Tuhan yang baru pertama kali bergabung bersama kami, dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda kekasih Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Stay safe and keep pray to God. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.